Hai para pengusaha dan calon pengusaha, pastikan Anda sudah mensubscribe YouTube channel PT Indotara Persada, karena di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar permesinan yang akan sangat mendukung bisnis Anda. Jadilah para pengusaha dan calon pengusaha yang terus berinovasi dan berkembang bersama dengan kami. Jumpa lagi dengan saya William dari Staff Cleaning Equipment. Jika Anda memiliki kebutuhan seputar produk cleaning equipment, Anda dapat menghubungi saya langsung di nomor WhatsApp 0811-739-741. Di kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu unit floor sweeper elektrik dengan tipe FSP1000. Jangan skip video ini karena saya akan mereview lengkap produk ini untuk Anda. Baik, para pemirsa, di kesempatan yang lalu saya sempat mereview salah satu produk floor sweeper, namun itu adalah produk floor sweeper manual. Anda dapat melihatnya pada video ini, dan saya juga ada mereview salah satu produk sweeper dengan tipe ride-on sweeper. Anda bisa lihat pada video di sebelah sini. Nah, namun di kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu juga produk floor sweeper. Kalau yang waktu lalu adalah tipe manual tanpa baterai, kali ini adalah floor sweeper dengan tipe elektrik atau menggunakan baterai. Baik, floor sweeper ini adalah sebuah alat yang dipakai untuk membersihkan ya. Nah, kalau kita mungkin tahu dengan metode konvensional, kita menggunakan sapu. Tapi dengan unit ini, Anda dapat membersihkan areal yang luas dengan waktu yang minim, yang pastinya juga dapat membersihkan dengan tingkat kebersihan yang tinggi. Floor sweeper elektrik yang di depan saya dengan tipe FSP1000 ini adalah tipe floor sweeper yang menurut saya menjanjikan fitur-fitur yang sangat bagus ya pemirsa ya. Kenapa? Karena di unit ini, unit floor sweeper FSP1000 ini tidak hanya menjanjikan Anda metode penyapuan yang bersih, tapi unit ini juga dilengkapi dengan fitur water spray, di mana dengan fitur water spray, jika Anda mengaplikasikan unit ini pada outdoor, unit ini juga dapat menyemprotkan air kepada permukaan yang berdebu. Selain itu dilengkapi dengan vakum, dia juga dapat mengeringkan langsung areal permukaan yang dibersihkan. Maka daripada itu, unit ini sangat-sangat inovatif ya, dengan fitur-fitur yang sangat bagus. Baik, para pemirsa, unit floor sweeper FSP1000 di depan saya ini memiliki sweeping pens yang berukuran 1000 mili. Apa itu sweeping pens? Yaitu adalah kemampuan atau lebaran penyapunya yang dapat dibersihkan dalam satu kali areal jalan itu adalah 1000 mm. Nah, untuk productivity dari unit FSP1000 ini, dia memiliki productivity yaitu 4000 meter persegi per jamnya ya. Jadi unit ini dapat membersihkan 4000 meter persegi dalam waktu per jamnya. Nah, selain itu jika Anda mungkin bertanya nih, apakah unit ini dapat membersihkan areal dengan kemiringan tertentu? Jelas, unit ini bisa membersihkan areal dengan kemiringan tertentu. Unit ini bisa mencapai kemiringan tertentu atau memiliki climbing capacity dengan kapasitas 20%. Jadi jika para user, Anda para pemirsa nantinya ingin membeli unit ini dan ingin membersihkan sebuah areal dengan kemiringan tertentu, unit ini bisa menanjaki kemiringan yaitu 20%. Baik, pemirsa, untuk unit floor sweeper FSP1000 ini, dia memiliki dua tangki ya. Yang pertama adalah tangki dirty tank ya. Yang kedua adalah water tank. Nah, untuk dirty tank ini biasanya kita kenal untuk produk sweeper ini sebagai trash hopper capacity atau kapasitas tempat pembuangan sampahnya. Nah, untuk unit FSP1000 ini, dia memiliki trash hopper capacity atau dirty tanknya itu sebesar 60 liter. That's why di awal tadi saya ada menjelaskan kepada Anda bahwa unit ini bisa membersihkan areal 4000 meter persegi. Nah, kenapa 4000 meter? Karena ketika melebihi 4000 meter,
Nantinya tangkinya ini sudah full, makanya Anda harus membuang kotorannya dulu untuk pengerjaan berikutnya. Dengan tangki yang sebesar itu dan dapat mensupport areal pembersihan sampai 4.000 meter persegi per jamnya, unit ini sudah sangat direkomendasikan untuk pengerjaan skala industri. Selain itu, unit ini juga memiliki water tank. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal kepada Anda, para pemirsa, bahwa unit ini menjanjikan fitur bukan hanya sekedar menyapu, tapi unit ini juga menjanjikan fitur water spray, yang dimana ketika Anda mengaplikasikan unit ini pada outdoor, unit ini akan menyemprotkan air pada permukaan yang berdebu. Sehingga unit ini juga memiliki water tank dengan kapasitas 40 liter. Sangat besar bukan? Ini akan sangat membantu proses pengerjaan Anda, apalagi Anda punya areal outdoor atau areal pekerjaan yang berdebu dan banyak kotoran. Unit ini sudah sangat multifungsional. Unit FSP 1000 ini memiliki roller brush motor ya. Roller brush motor itu adalah motoran untuk main brushnya, untuk menggerakkan main brushnya. Untuk roller brush motornya sendiri, dia memiliki tegangan sebesar 500 watt. Sedangkan untuk side brush motor, untuk menggerakkan side brush atau penyapu bagian depannya ini, memiliki tegangan yaitu 100 watt. Sedangkan untuk forward motornya memiliki tegangan 700 watt. Nah, pemirsa, unit FSP 1000 ini kan menggunakan baterai ya. Nah, untuk Anda yang bertanya mungkin berapa kapasitas baterainya atau berapa pcs baterai yang ada pada unit FSP 1000 ini. Nah, FSP 1000 dari Valter ini menggunakan baterai dengan daya 12 volt 20 Ah sebanyak 4 pcs. Ya. Baterai yang digunakan juga ini sudah disupport langsung dari Kyocera Japan ya. Kita udah tahu bagaimana kualitas baterai dari Kyocera. Baterai pada unit ini juga sudah free maintenance dengan lifetime up to 5 years ya. Baterainya free maintenance selama 5 tahun. Nah, selain itu pada unit ini juga terdapat beberapa fitur-fitur yang sangat menjanjikan. Ya, saya akan merekapnya untuk fitur-fitur ini untuk Anda. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan kepada Anda pemirsa, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada unit FSP 1000 ini. Nah, yang pertama, dengan teknologi baterai yang sangat bagus dari Kyocera Japan, unit ini dapat bekerja hingga working time 6 jam. Ya, dengan charging time-nya 5-6 jam untuk presentase baterai full 100%. Unit ini juga memiliki berat yang tidak terlalu berat. Ya, Anda sangat mudah untuk melakukan mobilisasi kepada unit ini dengan berat 70 kilo. Dengan dimensi panjang yaitu 1000 mili dengan lebar 900 dengan tinggi 900 mili. Sudah didesain dengan sangat kompak, dimensi yang sangat bagus. Ini sudah sangat mudah untuk mobilisasi dan menunjang pekerjaan Anda. Nah, pemirsa, selain itu, fitur berikutnya adalah unit ini sudah dilapisi dengan high technology coating by Jotun Norway ya. Nah, Anda mungkin sudah tidak perlu meragukan lagi bagaimana cat dari Jotun. Karena unit ini mungkin nantinya akan diaplikasikan untuk pengerjaan outdoor, unit ini sudah sangat support karena pastinya warna pada unit ini tidak mudah pudar. Dan pastinya tetap mempertahankan estetika pada unitnya. Nah, selain itu pemirsa, unit ini juga didesain dengan material yang sangat bagus, yang menggunakan material LLDPE material. Itu merupakan material dengan kualitas tinggi dan sangat bagus pemirsa. Nah, untuk unit ini juga sudah dilengkapi dengan 3 tombol ya. Untuk 3 tombolnya ada di bagian belakang. Di 3 tombol ini ada merupakan tombol untuk kita menyalakan side brushnya. Terus tombol yang kedua ada tombol untuk Anda menyalakan water spraynya. Dan juga ada tombol untuk menyalakan vakumnya untuk menyedot kotoran basah atau mungkin kotoran kering ketika Anda membersihkan ya. Pemirsa, unit FSP 1000 ini sudah dirancang untuk working duty cycle ya, atau pekerjaan secara berkelanjutan.
Jadi jika Anda bertanya apakah unit ini sudah bisa bekerja secara heavy duty, ya unit ini sudah bisa ya para pemirsa, atau Anda nanti yang menginginkan unit ini untuk bisa berkolaborasi dengan bisnis Anda. Nah, selain itu unit ini juga memiliki beberapa tombol ya. Kalau tadi saya sudah menjelaskan ada beberapa tombol, ada 3 tombol di bagian belakang untuk menyalakan water spray-nya, untuk menjalankan brush-nya, untuk menyalakan vakumnya. Di sini juga di bagian depan Anda melihat ada seperti tuas ya. Nah, para pemirsa, untuk tuas di depan ini ya, kiri kanan ini, tuas ini berguna untuk mengatur kerapatan brush-nya. Anda ingin kerapatan brush-nya menyentuh permukaan sangat rapat atau agak renggang, Anda bisa mengatur tuasnya dengan mudah seperti ini ya. Tinggal gerakkan aja seperti ini ya, sangat mudah digunakan dan tidak keras sama sekali. Selain itu juga unit ini sudah dilengkapi dengan handle ya. Handlenya sudah sangat kokoh. Ini menggunakan material stainless steel yang sangat bagus ya. Ini sudah sangat bagus dan sangat comfortable untuk digenggam ya. Selain itu untuk handlenya ini Anda dapat mengatur melalui tombol yang ini ya. Untuk ketinggiannya, untuk kemiringannya seperti apa, Anda dapat adjust sendiri sesuai dengan kesukaan atau keinginan Anda para pemirsa. Untuk FSP 1000 ini, dia memiliki tire type atau tipe dari tire-nya menggunakan solid rubber type ya, untuk unit FSP 1000 ini. Dan untuk menyalakan unit FSP 1000 ini, Anda akan diberikan 2 unit kunci. Ya, jadi Anda tinggal memutar kuncinya untuk menyalakan unit ini. Dan unit ini sudah dilengkapi dengan LCD pada bagian belakang yang akan menunjukkan kepada Anda presentase baterai dari unit ini dan juga voltase dari unit FSP 1000 ini. Dilengkapi juga dengan tuas di bagian belakang yang Anda dapat gerakkan nantinya untuk membersihkan filternya atau untuk membersihkan bagian brushnya ya, tinggal Anda goyangkan untuk membersihkan main brushnya. Unit ini sudah sangat minimalis seperti ini, namun memiliki fitur-fitur yang sangat bagus ya para pemirsa. Selain itu juga unit ini sangat gampang dibersihkan, karena ketika Anda ingin membersihkan, Anda tinggal mengangkat knob pada bagian thrust hopper capacity-nya dan Anda tinggal menarik thrust hopper capacity-nya untuk melakukan pembuangan kotorannya. Baik, untuk Anda mungkin yang bertanya nih, di mana letak dari water tank oleh unit FSP 1000 ini? Untuk water tank-nya itu terdapat pada bagian atas ya, dengan tombol kuning seperti ini. Sedangkan untuk thrust hopper capacity-nya berada di bawah dari tombol-tombol pengatur unit ini. Ya, sangat mudah ditarik, sangat gampang, termasuk juga untuk water tank-nya sangat mudah ya. Pastikan Anda menutup water tank-nya dengan baik supaya nantinya tidak terjadi penumpahan air ya, atau dapat menyebabkan korslet pada unitnya. Baik, di dalam pembelian unit Valter FSP 1000 ini, Anda akan mendapatkan aksesoris bawaan yaitu berupa 2 set side brush ya, seperti yang Anda lihat ya di depan ini, 2 set side brush dengan 1 main brush yang terdapat pada unitnya. Selain itu, Anda juga sudah mendapatkan charger 1 set untuk mencharge unit ini. Para pemirsa, pastikan Anda memperhatikan dengan baik di dalam pembelian unit FSP 1000 ini. Pastikan Anda mendapatkan manual book yang akan membantu Anda untuk mengoperasikan unit ini ya. Di dalam ini sudah terlampir fitur-fitur, tombol-tombol, cara pengaplikasiannya, jika terjadi malfunction, apa aja yang perlu Anda perhatikan, Anda dapat mengeceknya pada buku manual book ini. Jadi pastikan ketika Anda membeli unit ini, Anda mengecek manual book ini. Yang kedua, pastikan Anda memperhatikan warranty card-nya, karena ini sangat penting ya. Karena ketika Anda membeli unit ini, jika nantinya terjadi kendala, Anda dengan mudah untuk mengklaim garansi dari unit ini. Para pemirsa, untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai produk ini, atau Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara pembelian dari unit ini, langsung aja kunjungi website kami di www.indotara.co.id. Melalui link di bawah ini, Anda akan langsung tersambung pada tim sales yang akan membantu Anda untuk kebutuhan Anda.
Untuk garansi dari unit FSP 1000 ini memiliki garansi yaitu 1 tahun electrical, spare part, dan service. Jadi Anda tidak perlu ragu dengan bagaimana garansi dari unit ini. Kita dari Indotara akan memberikan rasa aman dan support penuh kepada Anda. Baik para pemirsa, kita sudah sampai pada akhir dari review video kita hari ini mengenai floor sweeper elektrik dengan tipe FSP 1000. Dari kesimpulan review kita hari ini, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama, floor sweeper elektrik FSP 1000 ini adalah jenis floor sweeper yang menggunakan baterai. Dengan baterai dengan tegangan 12 volt 20 Ah sebanyak 4 pieces. Baterai yang didukung langsung dari Kyocera Jepang memiliki lifetime sampai 5 tahun dan pastinya free maintenance. Yang kedua, unit FSP 1000 ini juga memiliki swapping pens yang berukuran 1000 mili. Ya, swapping pens itu adalah lebaran penyapu ya, yang lebaran penyapu yang dapat dibersihkan unit ini ketika sekali jalan. Dan yang ketiga, unit floor sweeper FSP 1000 ini menjanjikan fitur-fitur yang sangat luar biasa bagi Anda. Bukan hanya sekedar menyapu, karena unit ini memiliki fitur water spray. Selain itu juga memiliki fitur vakum yang dimana ini akan sangat menunjang pekerjaan Anda. Baik Anda mau mengaplikasikan unit ini secara indoor di dalam showroom, atau Anda yang ingin membersihkan areal pekerjaan Anda yang berada di outdoor. Terus dukung kita melalui YouTube channel kita. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan kalian juga dapat share-share video kita kepada rekan-rekan dan kenalan Anda, supaya mereka yang membutuhkan referensi atau informasi seputar produk-produk permesinan industri atau komersil dapat mendapatkan info yang terbaik. Baik, sekian review video kita hari ini. Dan bagi Anda yang memiliki hobi atau keinginan untuk membuat vlog, saya mengundang Anda untuk datang ke showroom PT Indotara Persada. Karena di showroom ini Anda dapat mengambil gambar, membuat video dari segala spot di PT Indotara Persada. Baik pemirsa, sekian dulu review video kita untuk Valter FSP 1000 ini. Jika Anda ingin kita mereview produk-produk lainnya, Anda dapat meninggalkan komentar Anda pada video ini. Saya William and bye-bye.